sebuah kapal dan jeti milik minyak milik sebuah syarikat perkapalan di Kampung Epil Lahad Datu, Sabah terbakar kira-kira pukul 11 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, ACP Nasri Mansur memaklumkan panggilan kecemasan kira-kira pukul 11.40 pagi menerusi sistem MERS 999 mengenai insiden. Kebakaran melibatkan jeti minyak dan juga sebuah kapal Evergrowth milik syarikat pengangkutan Kekal Sendirian Berhad dari Sandakan yang membawa minyak sawit mentah. Kapal yang terbakar ditarik ke tengah laut bagi mengelak api merebak ke tongkang atau kapal lain yang berada di lindungan Fordeco Construction. Sepasukan pegawai dan anggota bomba dan penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Lahad Datu berjaya memadamkan kebakaran kira-kira pukul 12.30 hari. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran dalam siasatan.